Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini di belakang saya ada mobil Suzuki Sidekick. Jadi ini adalah tipe seperti teman-teman tahu mungkin ya, ada Vitara, ada Scudo, yang ini ada Sidekick. Nah, kebetulan mobil ini akan dijual juga, kondisinya kita lihat di video ini. Ini mobil Sidekick tahun 95. Nah, untuk warnanya yang lagi hits tuh kemarin-kemarin British Racing Green ya, kalau nggak salah atau apalah, pokoknya hijau aja intinya ya. Cuma kemarin kan sempet rame tuh warna-warna hijau-hijau gitu, British Racing Green atau apalah. Nah, untuk headlampnya ini masih original. Bumpernya ini bumper plastik, teman-teman. Lampu masih original bawaannya, Koito Japan. Dan ini kaca bukan Mika. Ada emblem Suzuki di sini. Grillnya sederhana. Jadi ini sebetulnya tipe paling rendahnya. Cuma banyak juga tuh orang yang cari. Untuk keseluruhan bodinya masih mulus banget. Biasanya banyak yang bilang kan masih ngaleng, ini benar-benar masih ngaleng. Tidak ada dempul mungkin ya, ini karena kelihatan lah. Ini lampu sein di sini, Koito juga. Koito berarti masih original. Ini bagian depannya. Untuk bagian samping juga catnya masih mulus. Ada stripping body di sini, tulisan Sidekick. Ini untuk bannya pakai ring 15, profil bannya 195/80R15. Ada dog Suzuki-nya di sini. Handle-nya masih handle tarik. Kita ke bagian belakang. Nah, list ini juga masih rapi nih. Kan ada kayak karet gitu ya atasnya. Kan banyak yang udah ngangkat-ngangkat. Sejauh ini masih terlihat rapi. Ini untuk bagian belakang, tulisan Sidekick ada di sini, bumpernya bumper plastik, plat nomornya di sini. Untuk lampu belakang juga sama, masih original, Koito, masih bagus. Kita masuk ke dalam. Door trim masih bawaan original. Ini ada fabric-nya sama apa? Semi seperti kulitnya gitu kan, ngegabung. Masih bersih yang fabric-nya, rata-rata kan yang udah kucel itu yang bahan ininya nih. Ini masih bersih banget kelihatannya. Handle tarik. Untuk kaca masih engkol karena ini seperti kita ketahui kan tipe terendahnya. Jadi belum power window. Untuk setir, kulit jeruknya masih kelihatan. Ada logo Suzuki di sini. Untuk speedometer, ada untuk RPM, kilometer, bensin sama suhu. Ini ada pengaturan AC. Dashboardnya, kulit jeruknya masih kelihatan banget corak-coraknya. Gak ada retak. Emblem Suzuki-nya, nah ini rata-rata kan udah
ada yang ngelupas, ada yang rusak. Ini emblem Suzuki-nya masih bagus banget, masih segar kelihatannya. Ada laci penyimpanan. Ini tahun 95 ya, teman-teman. Untuk harga seperti biasa langsung kontak di deskripsi ke WA saya aja langsung, nanti bisa bernego-negoria kalau berminat. Sun visor masih mulus. Bagian atas juga masih, plafonnya masih bersih. Nah, ini bagian atasnya. Nah, ini joknya nih. Joknya ini paling sulit dicari. Pengen yang original, masih rapi, masih bersih. Ini agak susah ini nyarinya. Ini masih bagus banget. Masih rapi banget ini jok belakangnya. Yang belakang juga sama, engkol pembuka kacanya. Karpet dasarnya masih bersih. Nah, untuk buka mesinnya, tuasnya ada di laci. Tarik, kita cek mesinnya. Nah, ini untuk kondisi mesinnya masih kering, teman-teman. Gak terlihat rembesan oli ya. Ini kan masih karbu nih, 1600 cc. Stiker-stiker bawaan mobil masih ada tuh, second. Gitu teman-teman, kalau ada yang berminat langsung di deskripsi atau WA saja. Tapi kalau misalnya ada yang mau sharing tentang mobil juga, silahkan di kolom komentar. Ada yang menambahkan atau ada yang keliru atau ada yang mau bercerita tentang pengalaman menggunakan mobil ini, sharing juga. Ban serepnya nih masih baru. Mantep lah pokoknya mobilnya. Nah, ini untuk apa? Plastik-plastiknya masih bagus banget tuh, Pak. Lihat. Kulit jeruknya masih kelihatan banget. Masih segar kelihatannya. Oh ya, posisi mobil ada di Bandung. Kalau ada yang mau lihat, silakan ke Bandung. Atau kalau mau ada yang langsung DP juga boleh. Silakan. Nah, segitu aja teman-teman untuk Sidekick ini yang akan dijual. Kalau ada yang mau lihat silahkan kontak, mau sharing silahkan komen. Jangan lupa juga untuk di share ke teman-temannya, barangkali ada yang lagi nyari mobilnya. Kondisi mobilnya tadi kita udah share juga. Kalau ada pertanyaan boleh, mau di deskripsi, mau di WA langsung.
silakan juga. Mau yang sharing barangkali pernah pakai mobil ini, silakan sharing juga. Oke, segitu aja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.